dengan kehadiran Sulam Banjarmasin ini mungkin bahwa kehadiran apa pihak swasta ada kepedulian yang sangat tinggi khususnya dalam dunia kesehatan. Hari ini kita butuh generasi yang sehat. Untuk bisa menjadi generasi yang sehat ini butuh pelayanan kesehatan yang maksimal. Nah ini adalah salah satu bentuk rumah sakit yang saya yakin akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita, masyarakat Kalimantan Selatan, dan bahkan barangkali masyarakat yang dari provinsi lain yang kebetulan berada di sini, mereka berobat di sini, dan ini fasilitas tersendiri. Dan kita berharap rumah sakit seperti ini makin profesional, makin bisa memberikan apa pelayanan dan akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita. Dan umur masyarakat kita kalau sehat terus bisa lebih panjang lagi, berupa harapan itu dan sebagainya.